Sahabat hidroponik, sekarang di belakang saya sudah terdapat 3 buah bak rakit apung yang baru saja selesai dikerjakan. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara kami dalam melakukan pembuatan meja atau bak rakit apung ini, maka saksikan video ini sampai dengan selesai. Hal pertama yang dilakukan adalah potong bahan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Di sini saya menggunakan bahan baja ringan dengan ukuran bak yang akan dibuat adalah 1 x 3 meter dan kedalaman 15 cm. Selanjutnya, rangkai potongan bahan menjadi bentuk persegi panjang. Lalu kami menggabungkan 2 buah rangkaian persegi panjang yang telah dibuat tadi sehingga ketinggian bak menjadi pas 15 cm. Untuk bagian dasar, kami menggunakan triplek dengan ketebalan 9 mm. Selanjutnya adalah lakukan pemasangan skor. Skor di sini berguna sebagai penopang triplek agar tidak mudah melengkung. Dan sebagian dari skor tadi akan terhubung dengan kaki meja. Kencangkan triplek pada skor dengan menggunakan baut gipsum. Dan pada bagian dinding sebelah dalam, kami juga menggunakan potongan triplek dengan ketebalan 9 mm. Pemasangan terpal ini adalah tahap akhir dari pembuatan bak rakit apung. Sana lagi.